Dapat racungan, bos. Dapat racungan lumayan. Tapi lumayan, bos. Racungannya tuh. Ketemu maning ge karo Pak Jar Juber, bos. Ge malam ge sun, bos. Arep ngobrol kepiting, bos. Seperti biasa, ngawane ge caduk lah, ngewer-ngewer caduk. Mudah-mudahan ge malam ge ngobrol kepitingnya anak asil, bos. Minta doanya ya. Melu luru kepiting yut aja diganggu anak putu yut. Wah, sebenernya kona anak kepiting. Oh, maju, bos. Hampir melayu, bos. Hampir melayu. Dapat racungan, bos. Dapat racungan lumayan. Hampir lari, bos, tadi. Tuh racungan, bos. Kita shot. Tuh, hampir lari, bos. Untung, bos. Kalau nggak cepat, nyaduknya nggak kena, bos. Alhamdulillah. Dapat racungan, bos. Satu, walaupun nggak begitu besar. Tapi lumayan, bos. Racunnya cuman nyatut, bos. Ayo. Alhamdulillah dapat satu, bos. Penuh, bos, empangnya tuh, jadi nggak terlalu nampak jelas. Ada ikan mujair. Mana, bos? Nah, tuh, ikan mujairnya, bos. Lumayan buat digoreng. Ikan satu sama ikan mujair satu, bos. Mudah-mudahan ada lagi lah. Bos, tak kepiting, bos. Cuman kecil kepitingnya tuh. Tuh, cuma kepitingnya nggak terlalu besar, bos. Kepitingnya kepiting masih remaja. Untung kepitingnya diam aja, bos. Kalau lari kecil lumayan buat nemenin racungan. Bos, kepitingnya
pitinge cilik. Wes cilik gua apalah. Saanane bau. Lurus sing gedek ngelanya cilik-cilik ora apa-apa. Udah. Aku kasih. Cuma gemuk, bos. Gemuk. Cuci dulu lah. Semenang basi ya. Bos. Empang habis diracun, bos. Habis diracun tuh ikannya pada mati, bos. Enggak ada yang masih hidup, pada mati semua. Itu hasilnya, bos. Baru dapat satu kepiting dan satu rajungan, juga ikan mujair satu. Ternyata anak alangan, bos, anak alangan. Malam ini sial, baterainya itu setrumnya lobet, bos. Setrumnya hampir habis, jadi nyalanya kurang terang, bos. Padahal kita muter-muter nggak lama, bos. Muter-muter mencari kepiting tuh nggak lama, sekitar 1 jam kurang lah. Tadi alhamdulillah bisa memperoleh rajungan satu sama kepiting, kepiting yang kecil satu sama ikan mujair satu. Berhubung baterainya ini, bos, buat penerangan untuk mencari kepiting atau ikan, sudah strumnya sudah mau habis, jadi kemungkinan besar kita nggak bisa lama-lama, bos. Kemungkinan besar kita mau pulang, bos. Tahu sendiri kan, bos, tuh sudah nggak terang, bos. Strumnya sudah habis. Padahal tadi siang sudah dicas, bos, cuman casannya mungkin nggak masuk ya. Belum saya mengakhiri tayangan video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bosku, kita mau pulang.